Assalamualaikum dan selamat datang di video pada Aman Zomai. Hari ini kita ada video untuk melihat perbezaan sistem pengejasan pantas yang digunakan oleh Oppo, iaitu VOCC, dengan yang digunakan oleh Samsung, iaitu Rapid Charging Breaker. Kita akan melihat antara dua sistem pengejasan pantas ini yang manakah lebih pantas. Okey, jadi kita mulakan dengan kesemua peranti yang anda lihat, iaitu Oppo N3, Samsung Galaxy S6 Edge dan Samsung Galaxy S6 biasa. Ketiga-tiga peranti ini mempunyai kosong bateri. Kami telah habiskan kesemua bateri yang ada dan kami akan mengecas ketiga-tiga peranti pada masa yang sama. Baik, jadi kita akan gunakan Oppo R5 yang paling kiri sekali sebagai penjaga masa. Jadi kita akan mulakan dalam masa beberapa saat. Jadi sebelum itu saya akan cuba, okay, kita akan pastikan timer telah diset terlebih dahulu. Okey. Kemudian kita akan menghidupkan palang kuasa. Jadi 1, 2, 3. Baik, pengejasan telah bermula. Dan ketiga-tiga peranti seperti anda boleh lihat sekarang, kesemuanya kosong. Oh, nampaknya dah ada nampak pada Galaxy S6 Edge yang menggunakan pengejasan pantas. Oh, saya lupa cakap tadi. Ini menggunakan VOCC. Ini yang menggunakan pengejasan pantas yang disertakan sekali oleh pihak Samsung. Dan paling kanan sekali, Galaxy S6 ini menggunakan pengecas biasa yang kami ada, yang kami ada di rumah. Iaitu tidak ada sistem pengejasan pantas. Jadi, kita akan lihat sekarang berapakah masa yang diambil untuk mengecas peranti ini daripada 1, daripada 0% sehingga 100%. Baiklah, jadi video akan dicepatkan selepas ini dan kita nantikan jawapannya, resultnya dalam masa beberapa minit. Dalam masa menunjukkan kita dah mula mengecas selama hampir 33 minit. Dan mari kita lihat apakah tahap pengecasan ketiga-tiga peranti sekarang. Okey, kita mulakan dengan paling kanan sekali, dengan pengecasan biasa tanpa pengecasan pantas. Kita sekarang ada katakan tidak. Okey, sekarang kita tengok bahawa di Galaxy S6 Edge dah 53%. Pada Oppo N3 dia tak tunjuk peratusan, jadi saya rasa kita akan switch on ketiga-tiga peranti. Okey, jika anda boleh lihat sekarang pada Samsung Galaxy S6 biasa, tahap pengecasan adalah 22% selepas 33 minit. Pada Oppo N3 selepas 33 minit, tahap pengecasan sudah pun mencecah 75%. Wow. Dan pada S6 Edge, pengecasannya 54%. Ha, dalam masa setengah jam. Jadi kita boleh lihat, okay, kita akan unlock supaya, dan saya akan naikkan brightness supaya orang boleh nampak dengan lebih jelas. Bateri, kita pergi ke aplikasi bateri. Okey, 76%, anda boleh lihat di situ. Pada S6 Edge, kita pergi pada bateri. ...54%. Pergi kepada bateri daripada S6 biasa. Hanya 20%. Oh, menurun pula dari sini tiba-tiba. Jadi anda boleh lihat dengan jelas sekali bahawa nampaknya teknik pengecasan yang digunakan oleh pihak digunakan oleh pihak Oppo adalah lebih pantas berbanding dengan digunakan oleh Samsung. Dalam masa setengah jam sahaja, anda boleh lihat
pada Oppo N3 ini bateri sudah hampir penuh. Saya ada estimate kata dia akan habis mengecas dalam masa 15 minit, tetapi pada pada Samsung Galaxy S6 Edge masih memerlukan 54 minit untuk mengecas, dan jika mengecas menggunakan pengecas biasa, ia hanya akan habis di-charge dalam masa 1 jam 21 minit. Jadi, jelas kelihatan bahawa kalau anda mahu pengecasan yang paling pantas, dan itu adalah paling penting untuk anda, sistem pengecasan yang digunakan oleh Oppo adalah yang paling pantas dan paling baik untuk anda. Jelas dan nyata bahawa dapat pada masa yang sama setengah jam, ada advantage banyak lebih kurang 25% lebih tinggi pengisiannya. Dan anda jangan lupa ya, pada Oppo N3 baterinya adalah sebesar 3000 mAh, pada Galaxy S6 Edge baterinya sebesar 2600 mAh, pada S6 biasa baterinya sebesar 2550 mAh. Jadi bukan sahaja pantas dari segi masa, dan sebenarnya tahap untuk mengecas untuk setiap mAh adalah lebih pantas juga pada Oppo N3. Jadi jelas sekali dalam perlawanan menentang sistem pengecasan paling pantas, pemenang yang paling ketara ialah yang VOCC yang digunakan oleh pihak Oppo. Jadi inilah video kami untuk hari ini, video tahap pengecasan antara VOCC menentang rapid charging yang digunakan oleh Samsung, dan pemenangnya adalah Oppo.